Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di studio saya ya, di studio rekaman aku. Hari ini aku bikin sambal pecel ya. Ini loh teman-teman, repot ya kalau pengen pecel harus produksi sendiri ya. Pengen apa-apa harus produksi sendiri. Nih, ini bikin sambal pecel. Nah. Ini membuatnya ribet ya, nanti makannya paling 5 menit 10 menit teman-temannya. Nih sambal pecelku. Mantep pokoknya. Pokoknya nambah iki. Nambah pokoknya. Aduh kok jatuh nih. Nasib ya teman-teman ya, diurah. Di negara orang ini makanan pokok son. Makanan pokok sambal pecel wong Jawa. Biasanya kalau pulang sih aku dibawain ya sama kakakku, dibikinin ya sampai 1 kilo sambal pecel, terasi 1 kilo. Ini sudah bertahun-tahun gak mudik gara-gara corona. Inilah proses produksi sambal pecel ala Jerman. Hampir jadi teman-teman. Hampir selesai. Lanjut. Ada payek teri yang renyah. Ini sayurnya ada gul, kecambah, wortel, ada lalap mentimun, dan ini sambal pecelnya. Mantap pokoknya. Ayo, sambal pecel produksi Jerman yang mantap.